Assalamualaikum, merbar kadaslar, kembali lagi di channelku. Kali ini aku mau ajakin kalian buat jalan-jalan, cari makan. Sebenarnya sih mau cari kofte di tempat favoritnya suami. Dan aku udah pernah coba makan di sini juga. Tempatnya sederhana tapi bersih. Makanannya juga enak-enak loh. Jadi rekomend banget siapa aja yang lagi jalan-jalan ke kota Barton, jangan lupa buat mampir ke Gurge Penar Kasab Erdal kalau nggak salah namanya. Oke, ikutin terus perjalanannya yuk. Bagi yang penasaran dengan apa itu kofte, jadi kofte itu terbuat dari daging sapi gitu, daging giling, dicampur dengan bumbu-bumbu. Terus nanti itu dibentuk bulat-bulat kecil atau agak panjang lonjong gitu. Terus nanti itu dagingnya bisa dibakar atau bisa juga digoreng ya. Jadi kalau seperti dagingnya hamburger gitu seperti itu. Cuman ada rasa-rasa tersendiri dari kofte ini. Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis ya teman-teman. Biar kalian tahu seperti apa sih bentuk kofte itu. Oke, sudah sampai kita di restonya ya. Disinilah. Di sini juga kalian bisa beli kofte dalam bentuk mentah juga bisa juga dibeli di sini. Jadi tinggal kalian masak sendiri di rumah. Beginilah suasana restonya, lumayan besar, sederhana. Dan lihat bersih kan, banyak meja-meja di sini. Apalagi nih kalau pas summer gitu, penuh banget yang makan di sini. Oke, pesananku sudah mulai datang ya teman-teman. Ini ada salad, ini nggak pernah ketinggalan. Salad dan roti itu makanan pokok di sini ya. Oke, sekarang kita tunggu koftenya buat datang. Dan beginilah bentuk kofte ya teman-teman. Ini dia dibakar dengan cabe, tomat juga itu juga dibakar. Jangan salah cabenya itu enggak terlalu pedas kalau yang ini. Ada juga cabe yang manis ya. Sekarang waktunya pulang. Semoga terhibur ya teman-teman. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.